Macam mana awak nak bawa anak isteri awak ke syurga, awak subuh pun tak ke mana, awak tak semayang, orang nak masuk asar baru nak semayang zuhur, Quran awak jangan baca. Kalau fikir berapa kali awak bangun tahajud dengan anak isteri kat rumah sepanjang tempoh perkahwinan ini. Sebab tu kadang-kadang kita fikir, ya Allah banyaknya aku terlepas pandang. Sebab itu Rasul datang majlis ilmu, biar datang bodoh balik cerdik. Itu bendanya. Kasau start hari ni, biasalah first time. Kan? Ni tengok orang nak kahwin, dia pun nak kahwin. Lepas tu masalah dia tanggung dosa pada Allah Ta'ala. Kahwin tu bagus. Tapi kalau kahwin dalam keadaan awak tak ada apa-apa persiapan ilmu, menzalimi anak isteri. Menzalimi dari sudut awak tak beri pendidikan yang baik. Itu masalah dia. Anak besar panjang Quran tak reti baca lagi. Anak besar itu yang kadang-kadang bila anak dah besar panjang, dilepaskan anak dia keluar dengan jantan. Tak apalah, dia orang bukan buat apa-apa. Awak mana tahu awak 24 jam dengan dia ke? La haula wala quwata illa billah. Itu berlakulah telanjur dan sebagainya, itu masalah yang berlaku. Jadi di saat perkara-perkara ini kita kena faham, sebelum datangnya kepada kita kematian yang wajib ataupun yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala, kita kena ubah benda tu sebelum Allah ambil nyawa kita. Sebab kita kalau boleh, kita nak mati dalam keadaan husnul khatimah. Kerana Allah Ta'ala saja yang tahu bagaimana akhir kesudahan hayat kita ini. Ada orang kita tak boleh nak cakap dia ni hidup jahat mati jahat, belum tentu. Allah Ta'ala menentukan cara mati seseorang. Dan tanggungjawab kita berusaha sungguh-sungguh untuk melakukan ketaatan pada Allah Ta'ala. Sebab kita nak mati yang baik. Kalau awak dapat mati yang baik, itu petanda kita akan dapat syurga Allah Ta'ala. Di kaedah dia macam ni tau. Awak nak mati baik, awak kena hidup dengan cara baik. Biasanya Allah matikan seseorang mengikut pada apa kebiasaan yang dihidup tu. Masa waktu dihidup dia buat apa. Cara kita hidup ni menentukan macam mana cara kita mati. Itu kebiasaan dia. Allah Ta'ala buat. Sebab tu kalau kita tengok ramai orang kan, dia ni banyak maksiat pada Allah, pergi kelab malam, berzina. Biasa Allah matikan dalam keadaan sedemikian. Apa yang awak biasa buat waktu hidup? Main motor, merempit sana, merempit sini, mati tengah jalan. Apa yang awak biasa buat, Allah Ta'ala matikan dalam keadaan itu biasanya. Tengok keadaan lah. Kalau dia Allah Ta'ala beri peluang untuk taubat, dia taubat. Tapi nak sebutnya, orang ni biasa apa yang dia selalu buat setiap hari, everyday, menjadi rutin, kebiasaan dia, dia akan mati dalam keadaan itu. La haula wala quwata illa billah. Sebab tu tak pelik kalau kita dengar benda viral kan. Ada orang, dia tengah baca Quran, masa 2-3 tahun lepas tak silap, ada seorang perempuan ni, dia baca Quran dekat kajang masa tu. Dia baca Quran, last kali mati tengah baca Quran, surah Yasin. Bila orang tanya, dia rupa dia memang selalu buat benda tu. Itu yang dia selalu buat, baca Quran tak pernah tinggal. Ada orang mati dalam keadaan puasa, makna dia ni membiasakan hidup dia itu dengan puasa. Pantang ada hari-hari sunat untuk puasa, Isnin, Khamis, puasa Arafah, puasa Yaumul Bait, hari putih, dia puasa. Dia mati dalam keadaan itu. Ada orang dia suka semayang, 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 semayang. Mati dan semayang Allah Ta'ala bagi. Kadang dia kan sujud tak bangun-bangun. Biasa Allah matikan hamba-hamba dalam keadaan apa yang selalu dia biasa buat. Awak suka datang majlis ilmu kan? Mati dalam majlis ilmu. Tengah dengar ustaz mengajar, mati majlis ilmu. Kalau suka tidur majlis ilmu, mati tengah tidur. Geram betul aku.